Jadi ini mentul-mentul ya bro suspensinya. Eh, tembus orangnya tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lama ya nggak upload bus. Jadi di video kali ini saya upload mod bus. Ini dulunya berjalan di versi 1.23 sampai 1.30. Sekarang saya up ke Direct 11 atau 1.35 sampai 1.37 ya. Oke, ini adalah bus Discovery dari HCIR, convert oleh BC dan SL. Wah, pokoknya itu singkatan semua, nanti untuk keterangannya ada di deskripsi ya. Kita langsung ke York dealer aja, akses mode dealer. Dia ada di dealer DAF. Ini mod ringan banget, seperti dilihat ini di sini dia masih low poly ya. Jadi dia mengandalkan tekstur. Jadi dijamin ringan, sangat bersahabat bagi PC kentang seperti punya saya ya kan. Kabin 1 terus sasis 4x2, engine tinggal pilih silakan, transmisi kita pilih 6 speed saja. Kemudian untuk interior ada dua pilihan, yang ini Discovery interior tapi ini seperti CBHD ya. Jadi kita pilih yang interior tipe R. Nah, ini lebih keren. Terus kita ke nanti ini setirnya ada, jangan khawatir, ini paint job. Untuk liverynya ada berapa, 5 ini. Harapan Jaya. Kemudian Mira, Pelita Indah, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat. Jadi ini mod lawas ya. Jadi kalian yang sudah pernah pakai mungkin mau nostalgia ya, karena ini mod ringan sekali. Terus aksesori di bagian sini, ini kayaknya lampu kolong ya. Salah ya. Terus ini bawaan SCS, nggak usah dipilih karena tidak pas, pastinya karena bawaan SCS. Kemudian ada strobo, ini strobonya mantep, gede banget ya. Terus ini biasa plat, nama plat ya. Kemudian strobo bagian atas juga ada, ini lebih kecil. Terus kayaknya itu aja untuk aksesori, nggak ada lagi. Kita ke interior sekarang. Untuk interior di sini kita pilih setir Hino, kemudian standarnya ada dua, jadi saya tambahin setir Hino ya di sini ya. Kemudian apa lagi? Udah nggak ada lagi untuk aksesorisnya. Kita tes sound dan juga suspensi, karena suspensinya saya rubah menjadi empuk.
Ini saya tes di 1.36, nanti cara pasangnya saya kasih tahu di akhir video. Ini kita keluar saja karena sudah beli. Ini dia ya mode-nya ya. Kita tes sound-nya. Klaksonnya mantap. Lampu juga oke. Sen juga oke ya. Sen cepat. Ini lampu. Kita coba jalan sebentar. Jadi ini mentul-mentul ya bro suspensinya. Wih, tembus orangnya tuh. Oke, jadi ini dia untuk mode discovery-nya. Silakan kalian download kalau kalian mau coba. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk
cara pasangnya lupa ya. Jadi cara pasangnya kalian download terlebih dahulu. Ini cuma 16 MB. Kemudian kalian ekstrak ke folder mod seperti biasa. Passwordnya ini. Oke. Replace tentu saja. Setelah itu kita masuk ke game. Bisa dilihat di sini saya pakai 1.36 dengan map Jir. Ini map ya. Untuk susunannya seperti ini. Skin paling atas, kemudian edit dan discovery. Oke, jadi itu dia ya. Pamit kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.